Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube, my channel Ipung 22. Wah, ini ada layangan viral, guys. Ini ada layangan opo iki jenenge? Keranda mantan. Keranda mantan. Wih. Keranda mantan. Ini kita langsung tanyakan, guys. Wih, iku mantane wale yo. Ini keranda mantan. Wah, kok aneh-aneh yo. Wah, gambare opo? Pocong. Mantane jadi pocong. Wah. Ntar, guys. Ini mau dinaikkan, guys. Wah, keranda mantan. Wih, bisa terbang, guys. Wih, istimewa. Nah, kita langsung ini, guys, langsung wawancara sang pemilik. Yang pembuatnya siapa ini, Mas? Ini, Mas. Ini Mas Upi. Ya. Nah, Mas, ini nama siapa? Kalau ini namanya siapa? Mas Wilki. Wilki, yo Mas Wilki. Ini tujuannya apa, Mas? Kok buat keranda? Apa? Buat layangan kok keranda? Dan di situ tulisannya kok keranda mantan. Apa terlalu banyak tersakiti sama mantan itu, tuh, Mas? Iya, Mas Upi ini gimana, Mas? Ini ada bisa apa? Ada pesanan. Katanya yang pesen ini patah hati. Patah hati. Waduh. Lalu dikasih nama apa nama kerandanya? Keranda mantan katanya. Oh, pada gitu. Intinya pingin curhat lewat layangan. Jadi banyak dilihat orang itu, guys, ya. Tapi bagus juga menurut saya, guys. Menurut saya bagus. Kok yang lainnya itu, wah, itu banyak layangan apa lapangan ini? Lapangan, banyak layangan. Banyak gampangan, sekali. Bukan gampangan tapi gapangan. Oh. Nah, itu keranda. Jadi kita selalu mengingatkan akan adanya kematian. Jadi kita harus selalu ingat pada sang pencipta atau Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Ya, begitu saja, guys. Dadah dulu. Jangan lupa subscribe gitu, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, terima kasih. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Semua baris sampai sana itu, guys. Layangan semua.